Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat youtuber semua, kali ini saya akan membawakan kaligrafi rilis ulang ya. Artinya yang sebelumnya saya buat kena teguran karena dari hak cipta, saya buat konten yang artinya buat lagu yang no copyright ya. Jadi saya akan meliris ulang. Dan ada juga sahabat yang like ya, yang komen, tolong dong diulangin yang lebih jelas karena posisi hari itu mungkin agak lebih jauh. Jadi untuk sahabat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Saya doakan semua sahabat semua jadi sukses ya, sehat, dijauhkan dari penyakit, dimudahkan rezekinya. Untuk sahabat semua yang belum subscribe, subscribe di channel saya, di channel Ajimok. Like, komen di bawah ini, tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Oke sahabat, kita lanjut ke sesi selanjutnya ya, yaitu pembuatan kaligrafi surah Al-Baqarah Alif Lam Mim ya. Kita langsung ke TKP sahabat. Oke sahabat semua, kita coba rilis ulang kembali ya. Artinya apa yang udah saya lakukan sebelumnya tentang kaligrafi, yaitu pertama saya buat itu bismillah bermotif masjid ya, awalnya seperti ini. Ini sahabat semua ya, dan hasilnya yang seperti ini ya. Ini dia hasilnya, ini dasarnya, dan ini hasilnya. Dan ini yang kedua ya, surah Alif Lam Mim ya, karena kita akan rilis ulang, dasarnya seperti ini. Nanti di sini kita akan buat kaligrafinya yang berbentuk Al-Quran ya, disangga dengan alat penyangganya. Dan rilisan yang ketiga yaitu ikan nun tentang surah Yunus ayat 56. Ikan nun ini adalah ikan yang memakan Nabi Yunus ya, dan dimuntahkannya di tepi pantai. Ikan ini adalah ikan utusan Allah yang untuk menyelamatkan Nabi Yunus. Dan ini kaligrafinya, ini dasarnya, dan ini hasilnya. Dan ini yang akan kita rilis ulang. Kita siapkan kertas putih ya untuk pembuatan kaligrafinya. Oke sahabat semua, kita awali dengan huruf Alif Lam Mim ya. Kita buat dasar-dasarnya dulu. Sambil kita sedikit-sedikit perjelas. Nanti kita rapikan karena kita kejar tentang pembuatan dasarnya.
kejar dulu dasar-dasarnya. Oke, kita sembari memperjelas. Kita persingkat ya, agar durasinya lebih cepat. Kita mulai lakukan perapian ya. Kemudian kita percepat ya, karena saya tidak menggunakan aplikasi-aplikasi, karena saya buat secara natural alami dan apa adanya. Ini dasarnya, tinggal melakukan penerangan ya. Kita lakukan penerangan dengan spidol. Kita lakukan penerangan dengan spidol. Nanti kita rapikan ya. Artinya ini benar-benar natural. Tidak menggunakan aplikasi yang editan atau gimana ya. Maaf ya, di sini kena tempat pemandian, jadi banyak juga orang-orang lewat, tapi saya tetap fokus. Oke sahabat semua, kurang lebih seperti ini ya. Sudah kita lakukan penerangan. Alhamdulillah sudah selesai. Surah Al-Baqarah ayat 1-2 ya. Alif Lam Mim. Zalikal kitabullah raiba fihi huda lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi sahabat semua, dasar-dasar yang kita buat dari awal tuh kita lakukan seperti ini. Ini dasarnya dan ini hasil kaligrafinya. Oke sahabat semua, terima kasih sudah menyimak tutorial pembuatan kaligrafi kali ini. Untuk sahabat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan terima kasih ya. Yang sebelum subscribe, subscribe lah di channel saya ini, di channel Ajimok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.